Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau share ke teman-teman yang ada di rumah DIY bridesmaid card yang simple dan elegan. Sebenarnya jualan bridesmaid card ini banyak banget ya teman-teman, ada di Shopee, di Instagram, dan lain sebagainya. Cuma aku lebih memilih DIY karena memang aku mau membuat sesuatu yang berbeda dan tentunya lebih murah. So, kalau teman-teman penasaran, tonton terus videonya sampai akhir. Oke, pertama-tama teman-teman siapin dulu desainnya. Kalau aku desain yang seperti ini, nah ini aku editnya di aplikasi Canva. Kalau teman-teman malas ngedit dan mau desain yang sama persis seperti ini, boleh nanti email di wulanyuliana25@gmail.com. Kalau desain cardnya udah beres, aku langsung edit di aplikasi InShot. Nah ini aku pilih desain cardnya, dan aku pilih teks. Lalu aku ketik nama teman aku yang mau dikasih hampers. Untuk space antar hurufnya aku buat 65, tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal menyesuaikan saja namanya mau diletakkan di atas ataupun di bawah. Nah, kalau aku diletakkan di atas tulisan Will You Be My? Dan juga untuk warna teksnya, di sini aku menggunakan warna putih, tapi banyak banget pilihan-pilihan warna cantik-cantik lainnya. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Dan untuk labelnya, di sini aku menggunakan warna yang ini. Dan juga banyak banget loh teman-teman pilihan-pilihan warna lainnya di label dan juga bentuk labelnya. Nah, kalau sudah selesai tinggal di save. So, inilah hasilnya sebelum kita print. Nah, ini ada beberapa nama teman-teman aku. Saatnya print desain cardnya. Di sini aku menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk background warna putih yang ini aku ubah dulu. Nah, di sini aku pilih yang warna paling ujung bagian bawah. Nah, yang ini teman-teman. Lalu tinggal di close. Lalu klik insert dan pilih gambar yang akan kalian print. Kalau gambarnya sudah dipilih, nah di sini aku edit size-nya menjadi size 13. Oh ya teman-teman, jadi di sini aku langsung print 2 card sekaligus. Dan di sini aku menggunakan kertas BC. Kalau misalnya teman-teman mau tahu di mana aku beli kertasnya, nanti aku cantumkan di description box. Aku beli kertas BC-nya dengan harga Rp15.000 per 50 lembar ukuran A4 160 gram. Nah, ini sudah aku atur dan tinggal aku print, tapi karena print aku tuh beda dengan yang lainnya, jadi aku harus ubah di properties-nya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh udah berubah, udah aku otak-atik sebelumnya. Untuk media type-nya, di sini aku menggunakan photo paper pro platinum dengan paper size-nya A4 landscape. Dan juga tingkat print quality-nya itu adalah high, lalu aku print. So, inilah hasilnya setelah aku print. Ini jadinya satu lembar A4, jadi untuk 2 card teman-teman. Nah, kayak gini deh, lalu aku gunting. Nah, kalau aku cara mengguntingnya itu aku sisain sedikit aja warna dari backgroundnya tadi, supaya kayak membingkai gitu loh teman-teman, lebih estetik. Thank you.
So ya, inilah hasilnya setelah aku gunting bagian depannya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa card yang udah aku gunting. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk bagian list pinggir-pinggirnya, mau lebih kecil-kecil seperti aku ini atau mau lebar-lebar. Dan inilah final look-nya. Ini adalah semua card yang udah aku gunting. Nah, teman-teman bisa contoh yang seperti ini ataupun bisa desain yang lainnya. Teman-teman bisa cek aja di Canva, banyak banget desain-desain yang bagus. Oh ya, kalau dirasa masih kosong bagian bawahnya, teman-teman bisa tambahkan tanggal akad nikah kalian ataupun nama pasangan dan nama kalian. So, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.